Untuk membantu saudara-saudara baru memahami dan juga mempelajari ajaran-ajaran asas agama Islam bagi mengukuhkan pegangan mereka terhadap agama Islam, baru-baru ini bahagian pengislaman dan juga pemeliharaan mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dan dikendalikan oleh pejabat unit dakwah daerah Tutong telah mengadakan iaitu majlis penutup skim bimbingan asas 14 hari bahagian perempuan. Hadir sama di majlis penutup ini ialah Ketua Bahagian Dakwah Daerah Tutong Yang Mulia Awang Halizan bin Haji Ramli. Saudara baru adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya menerima agama Islam sebagai agama dan pegangan hidup. Kesediaan mereka untuk bersama Islam patut disanjung tinggi, disambut dengan tangan yang terbuka luas dan diiringi oleh persaudaraan seagama yang paling mesra. Kursus yang diadakan selama 14 hari ini telah pun disertai lebih 18 peserta iaitu bahagian perempuan telah menyertai skim bimbingan asas 14 hari yang diadakan ini. Usaha mendidik mereka yang baru memeluk agama Islam mendapat perhatian serius oleh Pusat Dakwah Islamiah, di mana Pusat Dakwah Islamiah sentiasa menjalankan pemantauan berterusan tentang amalan sebagai seorang yang beragama Islam melalui program-program dan juga aktiviti berkumpulan. Pusat dakwah juga mengadakan program pemantapan akidah yang bertujuan untuk menerapkan kefahaman Islam secara jelas kepada saudara-saudara baru yang terlibat. Dalam kursus ini, kita ikuti antara petikan ucapan daripada penolong Ketua Bahagian Dakwah Daerah Tutong Yang Mulia Ustazah Zikrinidah binti Haji Mat Dikir. Membantu abis kita menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan cara menjalani latihan praktikal dalam amal ibadat serta membiasakan abis kita dengan kehidupan cara Islam. Dan untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang belum beragama Islam akan usaha-usaha dan pemedulian orang-orang Islam terhadap orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Usaha-usaha ini diharapkan akan menjadi satu cara dakwah secara tidak langsung kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Pengisian skim bimbingan asas selama 14 hari ini termasuklah hari Jumaat dan Ahad merangkumi pelajaran Tauhid, Fiqah, Iqra, Makanan dalam Islam, Kebersihan Akhlak dalam Islam, Hafalan dan juga Praktikal Solat. Sebenarnya sudah dari sekolah, pasal sekolah agamahan terdedah dengan sekolah agama, tapi start dari tahun lepas lah baru tahu macam kena bagi orang petunjuk lah untuk menuju ke arah Islam tu lah. Sangat bersyukur lah jauh pasal diberi apa ni peluang untuk mengikut apa ni kursus ni. Di sini juga kami macam diberi pendedahan lah pasal macam mana untuk cara ibadat praktikal sembahyang dengan lebih mendalam lagi lah. Jadinya dari apa yang dipelajari tu dapat kami gunakan dan perbetulkan apa yang yang sebelum ini kami tahulah. Di luar dari kursus ini, ada juga kami juga mengikut kelas bimbingan Al-Quran di Kampung Batam Itus. Di sana kami belajar Iqra dan mengaji Al-Quran. Jika diberi peluang, memang saya akan ikutlah juga so, untuk mendalamkan lagi lah ilmu itu and then supaya lebih apanya orang kita lebih update and sentiasa macam diselaras dengan yang apa yang diajar itu lah. Sebenarnya saya banyak bergaul dengan kawan yang beragama Islam. Dari sekolah menengah pun ada belajarlah pasal agama Islam dan dari sana ada terdetik
telahkan memeluk agama Islam. Sebelum mengikut kursus, banyak yang saya tidak tahulah. Tapi semenjak saya belajar di sini, ada belajar Iqra. Sebelum ini tidak pernah mengenal huruf Jawi. Ini alhamdulillah dapatlah belajar tauhid, fikih dan ibadat jelah. Alhamdulillah semua tenaga pengajarnya banyak menolong, membimbing jelah cara-cara yang sembahyang dengan betul apa. Terbuka hati anang sejak kecil lah. Lepas tu keluarga kira saudara mara banyak sudah memeluk agama Islam. Jadi macam makin banyak influence satu, so terbukalah hati. Bersyukurlah dapat diberi peluang untuk mengikuti skema ni sebab banyak yang diperolehi dari kursus ini. Lepas tu yang indah, maksudku ibadat-ibadat yang belum sempurna tu dapat itulah diperbaiki lagi. Harapan supaya kursus ini akan terus diadakan untuk saudara-saudara baru yang akan datang supaya dorang dapat menambah lagi ilmu-ilmu pengetahuan agama yang ada. Sebab itu boleh membuat dorang menjadi istiqamah. Semoga dorang istiqamahlah dalam beragama Islam ini. Dari pengalaman dari kursus ini, okeylah kira macam dapat lagi memperbaiki yang kurang adalah macam sembahyang berudu apa tu dengan lebih sempurna lah. Macam masa awal tu belum tahu kan macam cara mengkafankan sama memandikan mayat tu. Kalau macam ani kami dapat belajar lah dari sini juga. Macam berudu apa tu, mana yang rukun-rukun udu sama yang sembahyang tu pun macam bacaan dalam sembahyang tu dengan lebih bertajwid lah. Untuk saudara baru, jangan malu kalau macam ada yang macam ini, macam kursus apa tu, ikutlah sejak. Macam pasal dari sini je lah tadi, macam yang kurang tu tadi dapat perbaiki lagi. Di akhir majlis, penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang dalam pertandingan yang diukayahkan, iaitu menghafaz surah-surah dan juga sijil-sijil penyertaan sepanjang mereka mengikuti skim bimbingan asas 14 hari ini yang telah disampaikan oleh Ketua Bahagian Dakwah Daerah Tutong Yang Mulia Awang Halizan bin Haji Ramli. Skim bimbingan asas yang dianjurkan oleh Bahagian Pengislaman dan Pemeliharaan Mu'allaf Pusat Dakwah Islamia dan dikendalikan oleh Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong merupakan langkah pemedulian moral terhadap saudara-saudara baru bagi menjamin kekekalan dalam agama dan juga sesuai objektif skim, antara lain ialah bagi membantu saudara-saudara baru memahami dan juga mempelajari ajaran-ajaran Islam bagi mengukuhkan pegangan mereka terhadap agama Islam dan juga membantu mereka menghayati dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam.